Viral di media sosial, seorang pria berinisial AW digerebek oleh warga lantaran berduaan dengan perempuan lain yang bukan istrinya di sebuah kamar wisma di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sialnya, keluarga sang istri pun ikut menggerebek. Istri AW berinisial H diketahui baru saja berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Saat sang istri sedang berada di Mekah untuk menunaikan ibadah haji, AW justru selingkuh di sebuah kamar wisma. Istri AW cukup dikenal di kampung lantaran berprofesi sebagai bidan. Perselingkuhan AW dengan wanita lain rupanya ketahuan oleh keluarga besar sang istri. Mereka langsung menggerebek beramai-ramai. Sejumlah orang ikut menggerebek kamar wisma tersebut dan melempari pasangan bukan suami istri ini dengan benda apapun yang ada di sekitar, mulai dari bantal, sandal, bahkan tempat jemuran handuk. Video penggerebekan pun beredar di media sosial dengan memperlihatkan keluarga istri yang marah karena memergoki sang suami yang berduaan dengan wanita di sebuah wisma di Kolaka.